Jadi meskipun kita memiliki subscriber sampai mencapai 200 ribu, 300 ribu, atau mungkin 999 ribu, tidak akan mendapatkan silver play button apabila... Hai, Assalamualaikum Akhi Ukti. Alhamdulillah, tadi sore saya mendapatkan sebuah paketan yang berasal dari YouTube, dan ini adalah silver play button yang diberikan kepada saya dari YouTube. Dan insya Allah saya akan unboxing, membuka paket ini di samping Ka'bah. Namun sebelum saya membukanya, saya akan membawa silver play button ini untuk melaksanakan tawaf agar supaya menjadi lebih berkah. Dan insya Allah nanti setelah selesai kita lihat seperti apa isinya, dan saya pun masih belum membukanya. Seperti biasa, sebelum melanjutkan menonton video ini, silahkan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan info dan kabar terbaru seputar dua kota suci, Mekah Madinah dan sekitarnya. Dan agar juga kami lebih bersemangat untuk selalu bikin video terbaru. بعدين على السيلفي اليوتيوب يستاهل كله خير هذا امين ان شاء الله يلا شكرا جزيلا خير اه سوي مستر حق صحي مشكور يا غالي الحمد لله akhirnya mendapat penghargaan dari YouTube. Saya tidak akan membuka ini, insyaallah nanti saya akan membuka di depan Ka'bah. Selamat menonton video unboxing play button pertama kali di depan Ka'bah. Alhamdulillah sudah selesai melaksanakan tawaf, dan saatnya saya akan unboxing paket ataupun hadiah silver play button ini. Ini saya akan membuka di sini di samping Ka'bah, tapi mungkin lebih baiknya saya duduk saja ya, karena agak sulit kalau harus membuka berdiri seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya membuka silver play button yang saya terima ini, sedikit saya ingin bercerita bagaimana cara mendapatkan ini. Pertama, kita harus memiliki subscriber yaitu mencapai 100.000. Setelah itu, YouTube akan mengecek apakah memang subscriber yang saya miliki itu memang asli atau bukan. Dicek secara manual ya, bukan secara otomatis, tidak. Jadi meskipun kita memiliki subscriber sampai mencapai 200 ribu, 300 ribu, atau mungkin 999 ribu, tidak akan mendapatkan silver play button apabila subscriber yang kita miliki bukanlah memang asli. Jadi itulah salah satu persyaratan untuk mendapatkan silver play button. Setelah melewati pengecekan dari YouTube bahwa channel kita memang tidak memiliki subscriber yang kaleng-kaleng, kemudian YouTube akan mengirim kode untuk memverifikasi apa nama silver play button yang akan kita terima, itu akan diberi nama apa. Setelah melakukan verifikasi, YouTube mengirim silver play button, dan alhamdulillah dalam jangka sekitar 15 hari ini sudah sampai di tangan saya.
Dan saya memang sengaja akan membuka silver play button di sini karena apa yang saya dapatkan ini bukan merupakan kehebatan dari saya, tapi dari berkah dua kota suci, Mekah dan Madinah, dan tentunya juga dukungan dari Akhi dan Ukti. Terima kasih banyak atas dukungannya sehingga saya mendapatkan penghargaan ini. Alhamdulillah dengan waktu kurang lebih sekitar 4 bulan saya mendapatkan hadiah yang memang saya tunggu-tunggu. Saya sedikit verifikasi juga bahwa seringkali di video saya ada sebuah kata-kata, semoga yang like, komen, dan membagikan, subscribe channel kami bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Kata-kata tersebut bukan berarti yang tidak like, komen, subscribe, dan yang tidak membagikan tidak termasuk dalam doa saya. Semuanya saya doakan yang nonton video saya, yang tidak, semua umat muslim seluruh penjuru dunia bisa datang ke Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Itulah harapan saya. Hanya saja yang utamanya bagi yang subscribe, utamanya yang like, utamanya yang komen, dan yang utamanya membagikan video saya. Dan penghargaan ini merupakan penghargaan pertama kali orang yang berdomisili tinggal di Arab Saudi mendapatkan penghargaan silver play button. Orang pertama kali juga yang unboxing di depan Ka'bah. Dan pertama kali seorang guide atau mutawif yang mendapatkan hadiah ini. Yang terakhir adalah terima kasih buat Akhi dan Ukti yang selalu mendukung, yang like, komen, subscribe, ya semuanya yang sudah menonton juga meskipun tidak like, tidak komen, tidak subscribe. Alhamdulillah saya mengucapkan terima kasih banyak. Yang saya dapatkan ini bukan dari kehebatan saya pribadi, ini adalah dukungan dari Akhi dan Ukti semuanya sehingga saya mendapatkan ini, dan tentunya berkah dari kota suci Mekah Madinah. Baik, saya saatnya akan membuka silver play button. Saya juga sudah tidak sabar dari tadi sore ini saya mendapatkan, namun saya harus menunda karena keinginan saya membuka di sini supaya mendapatkan berkah dari kota suci Mekah. Di tas saya ini selalu membawa gunting karena memang pekerjaan saya sebagai mutawif yang biasa membantu jamaah umroh, jamaah haji saat melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji, dan saya memang selalu membawa gunting ini untuk mempermudah para jemaah saat tahallul memotong rambut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Saya sudah enggak sabar banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mbak ini, Allahu alam. Dan karena saya nggak bisa bahasa Inggris, ini ditulis bahasa Indonesia. Ini ya kata-kata ucapan selamat. Dan ini juga. Dan inilah yang saya tunggu-tunggu, di mana saya hanya biasanya melihat videonya, tapi alhamdulillah saat ini saya bukan hanya melihat videonya, tapi saya memegangnya secara langsung sendiri. Ya Allah, alhamdulillah, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, semoga menjadi berkah. Alhamdulillah. Dan ini ada tulisannya Muhammad Sofi. Masya Allah, ini namanya atas nama Muhammad Sofi. Alhamdulillah, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih buat Anda semuanya yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Tanpa dukungan dari Anda semuanya, dari akhi dan ukhti, tidak mungkin saya akan mendapatkan sebuah yang saya inginkan. Karena saya itu sebenarnya ya pengen mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli. Mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli, dan alhamdulillah ini mungkin salah satu harapan, impian yang saya ingin dapatkan. Seperti contoh kayak penghargaan medali olahraga, seperti itu kan penghargaan yang hadiah yang tidak bisa kita dapatkan dengan cara membelinya, termasuk ini juga. Dan di belakangnya ini seperti sebuah untuk ditaruh di dinding gitu ya. Ini dia, di belakangnya kayak gitu. Insya Allah nanti saya pajang di ruangan tamu saya. Jadi itu mungkin yang dapat saya unboxing silver play button di depan Ka'bah ini. Alhamdulillah, ini merupakan penghargaan yang sangat spesial. Oh, ini juga, ini gambar foto-foto hadiah dari YouTube, pencapaian-pencapaian yang akan kita dapatkan dari mulai 100 ribu, kemudian 1 juta, dan 10 ribu. Ini saya kembalikan, saya semoga yang like, komen, dan membagikan video ini semoga bisa segera melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, sebelum saya pulang, saya masih mau foto-foto, mau selfie membawa silver play button di samping kamar ini.